Kurang ajar tuh orang ya. Ah! Sa, lu gak apa-apa? Hah? Kuping gua sakit banget, men. Woi, kenapa enggak lo? Bawa motor yang benar. Lo yang gak punya mata, kurang ajar! Duit! Semua! Jangan semua, Bang! Jangan semua, gimana sih lo? Cabut! Ya. Udah, tenang aja. Kita dapat duit. Ayo. Ayo. Mas. Maafin Alisa ya. Alisa gak bisa berubah. Aku akan tetap berusaha supaya Alisa berubah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu tanda makamnya kenapa Pak Ustadz? Sampai berasap gitu Pak Ustadz? Ada apa sama makam suami saya Pak Ustadz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Pak Ustadz, sebenarnya apa yang terjadi? Ungkapan kekecewaan yang disampaikan melalui alam kepada kita. Maksudnya Pak Ustadz? Iya Pak Ustadz. Maksud Pak Ustadz, firasat apa ya? Ungkapan kekecewaan, marah, sakit hati dari mereka yang sudah mati untuk kita yang masih hidup. Itu menurut Ani. Ini pasti ada hubungannya dengan Alisa. Alisa tidak bisa menerima kehidupan dengan kemiskinan. Walaupun ini mustahil dia dapatkan. Alisa selalu bertengkar dengan almarhum bapaknya. Sini. Handphone mana? Bapak belum punya uang untuk belikan kamu handphone, nak. Kapan sih punya uangnya? Kapan? Ih, bapak miskin banget jadi orang. Pengen apa-apa, Alisa gak pernah kesampaian. Susah sih ya, miskin soalnya. Kan kerjanya tuh cuma apa tuh, tukang angkutin sampah. Uangnya cuma cukup makan deh. Kalau kamu mau, bantu ibu jualan telur asin. Uangnya kan kamu bisa beliin apa aja. Enak banget nyuruh-nyuruh, ogah. Ngapain? Males gua. Kalau ngomong sama bapak kamu itu yang sopan. Hormatin dong bapak kamu. Gue heran sama lu. Betah banget nikah sama dia, ceraiin aja orang kayak gini, miskin. Ah, bisa bikin apa sih? Rumah tangga juga suram masa depannya sama dia. Diceraiin dah. Ajar, nak. Itulah keadaan kita, nak. Alisa, kita hidup seperti ini aja udah bersyukur. Sehari makan 3 kali. Miskin, pusing gua. Cukup, Elisa. Paham sih, cukup. Ih. Pak. Elisa, kamu buatin air minum buat papa kamu. Jantung gua. Bilang aja, Dere. Pak. Bapak!
apapun itu mustahil dia dapatkan. Alisa bahkan frustasi. Dan dia gak peduli sama orang tuanya. Bahkan dia sudah tidak hormat lagi dengan orang tuanya, Pak Ustadz. Bu Eva, ibu jangan putus asa. Nasehatin aja terus. Bismillah. Setiap hari saya lakukan itu, Pak Ustadz. Tapi tidak pernah didengarkan. Bahkan sekarang, dia pacaran dengan preman. Dia bilang dia sangat cinta dengan laki-laki yang gak jelas itu. Padahal laki-laki itu gak jelas. Saya bingung, Pak Ustadz. Saya gak tahu harus bagaimana lagi. Apalagi sekarang suami saya sudah meninggal. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Nanti, Mayang. Capek, bro. Tapi gue kepikiran aja. Ini kan awal-awal gue kerja. Tapi ini udah kesekian kalinya gue melihat kejadian aneh pada saat pemakaman. Bro, gue juga awal-awal gue gabung di Yayasan Nurjana. Gue tuh banyak banget ngeliat kejadian-kejadian aneh. Awalnya sih kaget, ya tapi makin sini ya biasa aja. Dan nanti lu bakal ngeliat yang lebih aneh dari ini. Oh ya? Iya.